Halo guys, balik lagi. Hari ini kita bakalan main Five Nights at Freddy. Ini kita bakalan main gamenya yang seri 1. Jadi dia tuh udah 4 kalau nggak salah. Tapi kita bakalan main yang pertama aja. Ini bakalan jadi pertama kalinya aku main game ini. Nah oke, sebelum kita mulai main guys, aku cuma mau kasih kalian warning. Game ini tuh adalah game horror dan ada jump scare-nya. Jadi kalau kalian yang nggak kuat, nggak usah nonton. Jadi ini buat kalian yang waktu itu request minta game horror. Nah ini sekarang guys, aku main Five Nights Friday. Apa sih namanya ada game? Five Nights at Freddy, ya bener. Oke guys, langsung aja guys kita mulai main, let's go. Oke guys, barusan aja tuh aku nyeting ini rekamannya. Soalnya kan ini gamenya gak tahu kayak resolusinya tuh kan kecil. Jadi kayak di recording itu dia kayak gak stres. Jadi kecil banget tuh gambarnya. Dan ini udah aku paksain tuh gedein. Jadi kalau kalian di bawah tuh lihat ada item-item tuh ya maklumin aja deh. Agak susah soalnya. Oke lah, kita new game aja langsung deh. Ini harusnya udah enak kok kalau dilihat. Yup. Cuman bawahnya ada black bar, ya udah maklumin aja deh. Oke. Aku gak tahu sama sekali guys kontrolnya kayak apa. 12 AM first night-nya aku gak ngerti sih sebenarnya disuruh ngapain. Aku gak tahu goalnya disuruh ngapain. Aku dulu pernah lihat YouTuber main Five Nights at Freddy tapi aku gak ngerti. Banyak jump scare-nya yang aku tahu sih, tapi mana sih? Aku lagi dengerin nih. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Lift those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Oh, doornya ini makai power katanya. Jadi kita enggak usah pakai. Oke. Okay. Berarti kita disuruh ngapain? What the hell? Baterai kita tinggal dikit lagi tadi. Pintunya soalnya aku turunin makan power guys nyata. Oh my god, kok hilang kameranya? What the hell? What? Woi. Kameranya kok udah gresek-gresek gini ya guys. Oke. Deket kita masih aman ya, nggak ada orang ya, nggak ada bonekanya maksudnya. Oke. What the hell? Ada satu di sini hilang guys, mati aku. Oh no. Ada suara guys. Ini kayaknya kita mesti survive sampai besok pagi, tapi aku nggak tahu sampai jam berapa. Oh no. Oh, aku nggak suka sama game ini. Oh, ada suara sih. Ada suara kayak jejak kaki gitu guys. East Hall. Gak kelihatan apa-apa. Mati semua cuy. GG. What the hell. Oke. Okay. Oh no. Aku bingung guys, ini suruh ngapain nih sekarang. Kita tutup pintu aja. Power kita nih mau habis lagi. Masih jam 4, kayaknya sampai enggak tahu ya sampai jam berapa. Ada lagu-lagu lagi di sini.
What the hell, man? Kok ada boneka tiba-tiba di situ? Hilang lagi bonekanya. Eh, mati lampu. No. Apa dong, kalah kita. Jump scare nih. What? Hello? Jump scare nih abis ini. Dude, what the hell? Hey, tolong dong. Woi, mati lampu. Jump scare nih, serius. Udah kalah ya ini. Astaga, gila sih. Game over. Astaga, what the hell. Okay, guys, jadi ini aku sebenarnya kurang ngerti disuruh ngapain. Aku mesti cari di YouTube lagi. Aku mesti lihat orang main. Aku mesti lihat mereka tuh cara mainnya kayak gimana. Aku abis ini aku bakalan searching mereka tuh kayak gimana mainnya. Soalnya aku nggak ngerti sama sekali kita ini disuruh ngapain. Yang aku tahu sih kalau nggak salah kita mesti survive sampai hari besoknya. Cuman ya aku bakalan searching dulu, guys. Kalian bantuin aku aja di komen di bawah, guys. Kayaknya aku bakalan lanjutin ya, soalnya episode ini aku kayak orang goblok, gak ngerti apa-apa gitu, guys. Oke lah, guys, jadi episodenya bakalan aku end di sini aja. Aku bakalan belajar cara mainnya. Kalian bantuin aja komen di bawah, guys. Oke, guys, thank you for watching. Jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa kalau kalian subscribe, jangan lupa pencet tombol notifikasi bell. Jadi kalau aku post video baru, kalian bakalan dapat notifikasi langsung dari YouTube. Oke, guys, thank you for watching. Bye-bye.